dari saudara.
yang warna dan sama kita menjadi luar biasa dan luar biasa. Para seluruh
dari Jawa Barat katanya. Saya dari Jawa Barat, dari Kota Cirebon, Jawa Barat ya, Kota Cirebon Jawa Barat sana. Dari majelis Elkiraba, waktu majelis Elkiraba ini dari Cirebon ya. Pertanyaannya dari tadi yang dijelaskan oleh Pak Kiai. Saya ingin tahu adakah contoh praktek ngubudiyah yang mencerminkan keimanan terhadap syahadat tauhid dan syahadat rasul. Pertanyaan dari berapa kilo ya kira-kira. Jadi mungkin ini pertanyaannya. Saya tolong kalau belum jelas nanti bisa diulang ya. Mungkin dia bertanya, ada enggak ibadah yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala demi keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu kayak ya. Mana yang dari Cirebon? Hai, ya. Jadi mungkin itu pertanyaannya. Boleh yang lain bertanya juga kalau malu karena live ini modal biasa. Jadi saya kembalikan ke moderator, pertanyaannya ada tidak ibadah kemudian yang berkaitan dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kami persilakan untuk para pemateri. Ya, terima kasih sudah masuk pertanyaan berkati. Saya persilakan untuk yang memberi komentar ataupun respon tidak mesti dari barisan belakang, ya, tapi dari barisan depan, tengah, kiri, kanan, kiri, semua boleh masuk. Karena semua sama dulunya di tangan proses itu terpikiran sesama untuk. Ya, semoga ini mau dari respon saya terima. Semoga. Baik, kamu. Mengenai ketauhidan, apabila seseorang khawatir
perasaan itu mempengaruhi ketahuan. Jadi rasa khawatir menjalani kehidupan ke depan hari esok dengan hal-hal yang buruk atau yang maksiat, apakah itu mempengaruhi dengan rasa ketahuan kita? Mungkin seperti itu. Ini interpretasinya, ini mungkin orang sebelumnya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, nasabe isun sholat melu saha. Bapak putus, melu ini saha. Terima tak beli. Gitu, nomor satu. Nomor dua, gimana mau belajar sedangkan kita aja gak tahu perilaku buruk ini dari kalangan zaman now nih kayaknya. Kalau gak tahu dari garis miring kurang tahu, terus gimana nih? Wah, ya benar dari aku dan ya. Dan katanya seorang murid itu harus sholat sikap gurunya. Jadi ada kayaknya ada dua orang yang bertanya dari grup. Yang pertama dari orang Cirebon, nasabin isun sholat itu siapa? Jadi edukasinya belum saya pahami, cuma ada beberapa tadi yang sedikit ditangkap ya. Jadi iman itu atau syahadat itu gampangannya sebagai setrum. Setrum kan, listrik. Hari setrum itu atom listrik. Setrum kan, atom listrik. Atom ya. Ya apa? Tapi anak bukti ya. Dipasangin dan sebelumnya siapa? Muter. Bisa muter ya. TV dan sebelumnya bukti ya. Bisa nyala, bisa suara, ada gambar ya. Kemudian radio dan sebelumnya bukti apa? Bisa moni, ada suara. Kulkas. Anak sebelumnya bukti apa? Bisa habis kan? Selama-lama itu keras, selama-lama setelah merah, habis deh. Ya. Jadi iman kalau dia syahadat ini minangka setrum. Nah buktinya itu amal soleh. Jadi waktu aku menjelaskan ya, urusan-urusannya, menuntun kesucian dunia ada. Itu tuntunan guru kita yaitu saya ini saya kenal isi amal soleh aku amal soleh orang kenal waktu itu lalu pertandanya dewek baik nanti pokoknya lengkapi ya aku berharus menghidapi pertanyaan yang orang itu pada berangkat nasa besok mungkin masuk ke nasa besok itu tanggungkan dalam melaksanakan sholat di Dewes Natal bahwa dibahas mengatakan aku sangat tentang sholat sholat itu mencapai berbukti atau berbukti antara sholat berbukti contohnya adalah sholat ya sholat tentang akhlak pada sholat tentang keyakinan. Permasalahan khawatir menurut saya itu kita tidak perlu berlebihan. Teruslah hilangkan mudah-mudahan, kembalikan hati nurani ke jalan yang lurus. Nah itu berat. Jadi maksudnya ketika kita terlalu terbawa khawatir, maka emosi kita juga terpengaruh. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, di sini ada tiga langkah. Kita tidak perlu berlama-lama untuk merasakan atau berpikir tentang kita sendiri ke depannya seperti apa, apakah kita akan buruk atau nilai buruk terkaya. Kita harus positif thinking, terus positif thinking ada ke depannya. Ada, ya Allah, isi surat dasar, wah segitu nih pasang panik terlebih dulu ya Allah. Dan seperti itu ya. Terus, ngopi ke ngopi naik setiap perbo. Anda ada, mikir juga ya, kok ke depan sini
pikiran kita tidak akan mengerti kula ini sama kula. Ya, kula dulu tidak ada yang mau semua anak yang ingin mampu kula laki-laki dan wajar dan itu adalah bohongnya ini. Amin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Yang kita akan persiapkan, yang kalian.